Nah, dengerin ya. Sekarang kakak mau bacain buku tentang The Golden Story of Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa sih, Kak? Umar bin Khattab itu adalah sahabat, salah satu sahabat dari Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kakak akan menceritakan tentang masa kecilnya Umar bin Khattab hingga dewasa. Jadi masa kecil Umar tidak jauh beda dengan anak-anak pada umumnya. Tawariyah, menghabiskan waktu dengan bermain acak dilakukan Umar kecil. Umar bin Khattab itu pas kecil tuh udah bisa baca tulis sih. Suatu hari Umar berceramah di atas mimbar. Hah? Tadi kayak ada ngintip gitu ya, Dek? Iya nih, Kak. Kayaknya tadi ada yang ngintip deh, Kak. Siapa yang ngintip deh? Ya udah deh. Udah yuk kita lanjutin aja bacanya. Ini menerangkan diri dunia tentang kehidupan yang sebenarnya bahwa mungkin tidak nyala-nyala gitu ya, Dek? Iya ya. Apa itu tadi? Mana ya? Duh. Ih, kok kakak takut ya, Dek? Iya sama, Kak. Aku juga merinding. Meka, Meka. Apa itu? Itu apa, Meka? Yuk, Meka, yuk. Apa? Semoga kita gak ketahuan nih, Dek. Iya, ya, Kak, ya. Semoga aja, ya. Yaudah, kita masuk lagi, Dek. Iya, gak ketahuan. Kemana mereka, ya? Dek, masa kita takut sama gituan sih, Dek? Kan derajat kita lebih gede daripada dia. Kita gak boleh takut, Dek. Kita takutnya kan cuma sama Allah. Iya, yaudah kita ambil apa gitu buat mukulnya gitu. Yaudah ya, Kak. Apa ya? Aduh, yuk, lepas. Nih, kakak dapet nih, Dek. Kakak dapet juga. Yaudah, kita pukul yuk. Yaudah, kita kesana yuk. Yuk. Kita bikin tutorialnya ya. Ya. Keren banget ya. Bapun.
kunci-kunci banget gitu. Kalian jangan salah fokus ya. Oh, ini tuh cuma bohongan doang. Oke. Okay, guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe juga ya. Pas sini, Pak. Yeah, minggir dulu. Kita family ya. Mati lampunya dong. Okay.